Maths. Okay, kita ada hukum operasi aritmetik. Hukum operasi aritmetik. Dia ada berapa hukum? Empat hukum. Okay, hukum apa? Mat, arit, li, sukun. Mat, arit, li, sukun tu apa? Baru nak mencari. Ya. Okay, kita tengok hukum yang pertama adalah tersedak Elio pula. A tambah B. AB. Okay, hukum kalis tukar tertib. Hukum kalis tukar tertib yang ini. Ini. Okay, apa dianya? A tambah B sama dengan B tambah A. Cikgu, A tu apa? B tu apa? Kalau kamu tukar A dengan B tu jadi nombor, 1 tambah 2 sama juga dengan 2 tambah 1. Bukan suruh campur kan? Tu maksud dia. Faham? A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu juga dengan darab. A darab B sama dengan B darab A. 2 kali 5 sama dengan? 5 kali 2. 5 kali 2. Tu orang cakap 2 kali 5 je kamu. Kan? Itu adalah hukum? Dei, tengok depan. Hukum? Shh, diam tu. Kamu. Hukum apa? Hakim pula. Hukum kalis tukar tertib. Hakim. Hukum kalis tukar tertib. Hukum kalis tukar tertib. Itu bagi HKTT. Manakala hukum bagi kalis apa? Hukum kalis sebut hukum kalis sekutuan. Siapa yang selalu gatal kepala ni hukumnya? Banyak kutu. Hukum kalis sekutuan. Hukum kalis sekutuan adalah, tengok ya, dia buat macam mana. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang ini, apa bezanya? Yang ini A kat dalam dengan B. Okay, yang ini A kat luar. Keluarkan A, B yang ini kita tambahkan, nampak? Dia ambil yang dalam ni, nampak ni? Ni dengan ini, C. Dia akan jadi yang hijau ni. Boleh nampak? Warna-warni. Faham maksudnya? Itu adalah hukum? Hukum kalis sekutuan. Okay. Lagi satu kita tengok. Kalau A darab B darab C sama dengan A darab B darab C. Tengok yang mana? Yang ini adalah yang ini. Hukum kalis sekutuan. Cikgu, apa guna hukum-hukum ni? Nanti kita gunalah. Ada gunanya. Okey, seterusnya adalah hukum kalis agihan. Hukum kalis agihan adalah, saya tulis bawah A darab B tambah C. Nampak tu. Sama dengan A darab B tambah A darab C. Maksudnya macam mana? Tengok yang warna hijau.
A darab B. Oh, sama lah kan teh. Sebab A ni darab kan? A darab B tambah A darab C. Macam tu. Okay? Okay. Cikgu, A, B. Pening lah cikgu. Okay. Kalau saya tukar huruf lain, kamu nak tengok kamu faham ke tak faham, saya tukar huruf lain. M darab P tambah C. Sama dengan? M darab P tambah M darab C. Ah, macam itulah. Tapi biasanya darab ni dia tak tulis, dia cantu je. Macam ni. A B tambah C. Sama dengan? A darab B tambah A darab C. Ah, itu maksud dia. Boleh? Itu hukum apa? Hukum apa? Hukum apa? Hukum apa? Kalis agihan. Mana kita agihkan? Kita agihkan. Okey, kalau kita tengok yang lagi satu, ini tambah kalau tolak A ni, dia ada darab sini kan? Ha, A B tolak C. Maka A darab B tolak A darab C. Tak ada masalah. Benda ni nanti, ni nanti kamu akan gunakan masa bila? Masa tingkatan 2. Tengok ya. Saya tunjuk pada kamu tingkatan 2 yang belajar sekarang, nampak ni? Nampak ni? Nampak tu? Nampak? Sama tak? Sama tak dalam kurungan? Haa. Bukan biasa-biasa je belajar ni. Ha, okay. Kita pergi. Itu adalah hukum kalis agihan. Manakala yang terakhir adalah hukum identiti. Hukum identiti adalah A tambah kosong sama dengan? Oh, takkan itu tak tahu. A tambah kosong sama dengan? Contohnya 5 juta tambah kosong 5 juta. Okey. Kuat lagi. Okey. Ini pun tak kata tahu. A darab kosong. A darab 1. A tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak jadi tolak. A tolak A? Kosong. A darab 1 per A. Potong. Haa, macam tu lah. Hukum identiti. Hukum identiti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ke? Hafal ni, hafal. Balik hafal, besok saya tanya. Boleh? Hafal lah. Jangan hafal ni. Daripada koma hafal ni, baik hafal. Haa, okay. Suruh apa yang kamu dah hafal? Kuat sebutnya, berapa juzuk dah? Hafal? Satu juzuk. Surah Al-Baqarah. Dah tak terjawab. Boleh? Tahu je. Tahu. Okey, kita tengok buku kerja yang kamu dah buat. Ni dah buat belum? Belum. Sebab saya tak ajar lagi kan? Okey, buat. Nanti baru saya ajar. Yang ni dah selesai kan? Okey, selesaikan yang hukum-hukum tu dulu.